Revolusi perindustrian keempat negara akan mencipta lebih banyak peluang pekerjaan baru berasaskan teknologi dan juga kemahiran khusus. Menerusi jenis pekerjaan yang bakal diwujudkan, rakyat akan menikmati pendapatan lebih tinggi dan kualiti hidup lebih baik pada masa akan datang. Timbalan Ketua Pengarah Makro Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri Dr. Zunika Muhammad berkata, di bawah dasar berkenaan, rakyat akan dilengkapi pengetahuan dan set kemahiran berkaitan 4IR selain mempercepat inovasi dan penerima gunaan teknologi 4IR. Dengan adanya pembangunan teknologi 4IR ini, jenis-jenis pekerjaan yang akan dapat diwujudkan ialah pekerjaan yang boleh memberi pendapatan yang lebih tinggi kepada rakyat kita. Kerana mereka menggunakan teknologi, memerlukan kepakaran yang khusus, fokus kepada perkara-perkara teknikal dan sebagainya. Jadi secara tidak langsung sebenarnya dia memberi peluang untuk rakyat kita meraih pendapatan yang lebih tinggi. Jelas beliau, agensi kerajaan, pihak swasta dan pemain industri akan terus bekerjasama meningkatkan jumlah bakat mahir yang memenuhi permintaan industri. Dasar 4IR negara yang dirangka dengan mengambil kira cabaran pandemik juga akan memastikan jurang digital dan infrastruktur dapat diatasi, terutama di kawasan luar bandar. Dr. Zunika berkata demikian selepas program Selamat Pagi Malaysia.